Oke, sudah. Udah, Bian? Sudah. Mantap, Bung. Kita akan langsung coba. Semuanya silakan duduk, teman-teman, bergabung menjadi teman Yudis di 6 juta subscribers. Wah. Ayo. Oke, duduk. Teman-teman, silakan yang mau makan silakan duduk di sini, teman-teman. Teman-teman, selamat datang di channel aku, teman-teman. Selamat datang di channel Yudis Ardana, tempat di mana setiap hari akan terjadi keseruan, teman-teman. Kesenangan, kehebohan, dan hal-hal yang baru kalian bisa temukan semuanya di channel ini, teman-teman. Selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan bagi kalian semua yang belum subscribe atau baru pertama kali menemukan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya, bergabung menjadi 6 juta subscriber di channel ini. Diklik dinyalakan tombol notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi setiap kali kita upload video terbaru, guys. Hari ini kita akan borong semuanya, teman-teman. Kita akan beli semua burger yang ada di Denpasar, teman-teman. Karena kita sebelumnya udah sering tuh ya, kita beli semua, udah pernah ayam goreng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita udah pernah beli semua, apalagi Pian? Boba. Beli semua kopi juga udah pernah, dan banyak lagi, teman-teman. Oh iya, martabak terang bulan juga udah pernah, guys. Hari ini kita akan beli semua yang namanya burger, teman-teman. Kalian tahu burger nggak? Yenal tahu burger? Tahu. Apa nam? Yang bulat-bulat. Oh, jadi kalau burger itu bulat-bulat, guys. Yeah. Alfian cari burger segitiga, Alfian. ada. Pokoknya ada, guys. Kita akan beli semua burger yang ada di Denpasar. Jadi seperti biasa, cari teman-teman. Semua ya. Kita butuh bantuan dari semuanya. Lucky, Wahyu. Ya, ya. Tolong. Apa nih? Kalian buka handphone. Oke. Okay. Ya kan? Cari burger. Lalu belikan saya burger. Kalau bisa yang beda-beda. Kalau ada burger belenger atau klenger mau. Enggak ada. Ada, jauh di Jakarta tapi. Di sini enggak ada ya? Enggak ada. Duh, kok cewek? Ayo. Kenapa? Tadi WA-nya cewek, ayo. Enggak, bukan itu. Iya. Bukan. Ih. Kamu mau beli apa? Aku mau cari di Mr. K burger. Ya udahlah, pokoknya kamu beli dua. Oke, okay, siap. Lucky beli apa? Beli warung burger dan kebab Harmoni. Mantap. Pokoknya cari aja yang dekat-dekat sini yang jual burger, kita beli semua. Wahyu beli apa? Hero Burger. Hero berarti pahlawan. Hero. Oke, Christina? Aku cari Auntie's Kitchen Ribs and Burger. Oke, kamu beli apa? Aku beli burger jadul. Tapi kali ini ada syaratnya, semua yang beli pakai uangnya masing-masing. Habis uangku disuruh beli-beliin mulu. Pokoknya kita belanja dulu semuanya, jangan sampai ada yang kembar, oke? Kita beli burger. Nah, ini nabrak-nabrak chicken crispy burger. Tapi udah lapar banget aku ini. Pesan aja, nggak usah banyak basa-basi. Pakai kode promo. Gak ada. Ada kode promo. Apa? Klik link yang ada di kolom komentar. Apa kodenya? Biar dapat ongkir free. Oh iya. Okay. 11, 11, 12, 12. Aku beli apa? Pokoknya kebab. Aku itu. Pokoknya kebab. Pokoknya kebab. Ada, guys, beneran. Nih, aku ketik burger ya kan? Ada di paling atas. Pokoknya kebab dan burger. Kan artinya lucu ya? Pokoknya kebab dan burger. Iya, pokoknya kan pokoknya. Oke, guys, aku mau pesan burger yang burger burger. Iya. Burger, sorry. Burger chicken katsu burger. Ya, pokoknya itu. Oke. Okay. Aku udah pesan Burger Hero. Burger Bar Bali. Oke, Nal, ini aku lagi pesan burger tapi di tempat kebab. Enggak tahu deh gimana burgernya, tapi kita coba deh ya, enggak apa-apa ya. Yogi suruh pesan mah tiduran. Kenapa? Cepet. Ini lama banget belum dapat drivernya tuh. Masih jalan kayak gini. Aduh, gimana drivernya ini? Halo. Iya, Pak. Iya, ini lagi error soalnya, Pak. Apanya error, Pak? Ini kan musim hujan, jadi error posisinya jauh banget, Pak. Saya lagi di kesehatan ini. Oh, gitu. Error Gojeknya geror ya? Iya. Iya, iya, iya. Ya, maaf ya. Ya, error katanya Pian lagi hujan. Ada yang di depan katanya udah nyampe satu. Yang satunya lagi belum nyampe malah di tempat beli burger. Kita panggil aja ya. Ma, silakan Mas, masuk aja. Nih, prank ojol nih. Mas, mau di cancel tadi orderannya, Mas. Cuman enggak, kalau di channel ini enggak ada cancel-cancel, Mas. Ini beli di mana, Mas? Di MRKP Pizza. Alfian, Alfian. Oh, Alfian. Di Hah? Mr. K ya. Ada ya? Oh, ada lagi di belakang. Ada lagi. Oh, ada. Berapa ini, Pak? Ini 27. 27, udah sama ongkirnya itu. 27, sik. 27. Iya, ya. Tahu dia, guys. Saya boleh minta sama kantongnya enggak? Oh iya, nanti saya ganti. Oke, ini lebih bagus nih. Nah, diganti. Bayarnya ini berapa tadi? 27 kan? Iya. Masuk dulu, Pak. Oke.
Ini beli di mana ini? Di OGNT ada namanya. Siap. Berapa, Pak? 2-2. Bayar dulu, langsung dapat tas lagi. Wah, gua lupa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Selamat datang, Mas, ya. Di Indomaret. Terima kasih. Burger deh. Burger, Mas. Ini dari mana, Mas? Burger tuna. Burger tuna with the juice. Oke. 18.000 ya. Ya. Sama ongkir? Jadi 34. Mahalan ongkirnya ini, guys. Nih, Mas, bayar dulu, ya kan? Saya kasih tas nih, Mas. Tas bagus. Tas apa ini, Pak? Tas kain buat belanja, oh. Masnya nanti. Oke, siap. Makasih, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Ya. Baru 3, guys, yang datang, guys. Tutup dulu, kita tunggu lagi. Nah, mantap. Ini nggak pakai jaket ini? Oh, ini burger McDonald nih ya. Burger McDonald. Berapa ini, Bro? 18.000. Ongkirnya, Bro? Udah termasuk sama. Oh, murah ini. Tunggu dulu, Mas. Saya kasih hadiah lagi. Saya kasih tas. Wah, kan tas ini aja. Terima kasih ya. Terima kasih deh. Yuk. Semangat. Yo. Pak Kevin ini orangnya nih, tersangka. Ya. Silakan. Dia beli apa aja itu, Mas? Ini dia setiap hari makan burger 5 kali. Pantesan ya kan? Kelihatan. Berapa, Pak? Jadinya 35. 35. Ini kasih hadiah. Saya kasih tas. Dah, makasih, Pak. Ini di luar rame banget. Sayang aja udah gelap. Ini kita syutingnya malam, guys. Di luar penuh gojek-gojek tuh. 1 2 3 4 5. Ada 5 di luar yang tadi barusan keluar belum pergi. Ada lagi yang datang 3 lagi nih. Ini gojeknya ganteng banget nih. Albian. Yes. 49. Wih, mahal ini. Burger apaan nih mahal banget mana? Bosnya ini yang mahal. Tas dulu, Pak. Siap. Thank you, Pak. Terima kasih. Permisi. Oh iya, silakan. Unmesh ya? Yakub. Oh, Yakub. Keren Unmesh yang suka nyanyi itu bukan ya? Bukan. Oh. Mukanya mirip. Unmesh Kamaleng. KFC. Dari ya. KFC ini berapa, Pak? Tadi kan 18.000, ternyata di situ naik jadi 20.000. Ya, 20 ini. 20.000. Ongkirnya 10.000, jadi 30 semua. 30. Bayar dulu. Okay. Saya kasih hadiah tas aja deh. Oke. Okay. Saya enggak punya apa-apa. Terima kasih banyak loh ya. Terima kasih, Pak. Iya, bye. Nanti nonton di YouTube. Iya. Apa itu? Yudis Ardana. Oke, okay, thank you ya. Datang lagi, guys. Ayo. Ini dari mana ini, Mas Bro? Dari Muding. Muding. Ya. Kebab disco, mantap kebab disco. Silakan, Bu. Harganya berapa ini? 43. Uangnya uang besar lagi. Ini pasti banyak uang. Lengkap ini, kartu ATM-nya ada. 43. Ini terima kasih banyak. Saya kasih tas. Ya, buat belanja lagi. Oh iya. Makasih, Mas. Terima kasih banyak. Itu siapa yang order? Wahyu. 34.000 nih. Hero. Hero, hero. Hero. Nah, kasih tas juga bapaknya. Nih, buat belanja lagi. Yudis. Ini minta foto. Ayo, mau foto malah. Nal, tolong Nal, katanya ngerti bapak ini join Nal gitu. Ya betul. Mantap. 1, 2. Lagi sekali 1, 2. Mantap. Terima kasih. Ini udah kayak dokter Nal, tiap masuk ada pasiennya. Belanja apa, Bro? Burger. Di mana? Kini Jadul. Siapa tuh yang beli itu? Kevin. Kevin, ini Kevin bukan saya. Vin, tolong. Ya, gimana? Ini ya, hanya saya. Iya. Berapa total, Pak? 43.000. 43 ini, Pak. Ini, Pak, hadiah dari saya. Nah, ini yang gede nih, biar gede nih. Dah, terima kasih, Pak. Kayak orangnya, Pak, gede. Silakan, Pak, masuk. Ini dari orderan mana? Max. Max. Iya, Max. Max siapa? Ini baru burgernya maksimal, ya. Maksimal. Max. Lengkap. Max. Max, kamu beli Max, satu untuk rame-rame ya, Max. Gede banget burgernya, Max. 45. Wow. Tuh. Bayar, Max. 45. Kan bayar. Yang belakang nungguin tuh temennya. Yang megang nih, bayar. Tak makan dulu. Yeay. Nah, ini bayar dulu yang tadi. Max kabur enggak mau bayar, saya bayar dulu. Apa ada uang pas, Pak? Saya bawa sendiri. Oh, ini belum ada mereknya, Pak. Ganti yang ada mereknya. Ini pakai ini. Wow, ini kalau ngelihat begini banyak burger, saya langsung menjadi terasa lapar, guys. Aku pingin makan, udah nggak tahan ya. Aku udah mengosongin perut dari siang, loh, guys, untuk konten seperti ini, guys. Kalau gitu, kita sudah kedatangan belasan burger. Sekali lagi, ini adalah perwakilan nggak semua burger kita beli, karena banyak banget di Bali dan rata-rata lokasinya jauh ya dari kantor kita. Jadi kita hanya beli beberapa burger perwakilan dan burger yang terdekat dengan kantor kita. Kalau gitu, semuanya akan saya pindahkan dulu ke atas piring supaya kelihatan. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya. Laper, aku sudah nggak tahan nih teman-teman. Gimana nih? Langsung aja kita akan sebutkan. Saya akan kasih tahu kalian semua. Saya akan kasih tahu review namanya, mereknya, harganya. Setelah ini kita akan langsung cicipi pastinya teman-teman ya.
karena ini perwakilan dari kota Denpasar, kita akan lihat. Nggak semuanya mungkin teman-teman tahu, karena nggak ada di kota kalian, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian ada burger rekomendasi di kota kalian, tulis di kolom komentar di bawah. Kita lihat dari sebelah sini ya. Ini tadi kita beli di Mr. K Pizza and Burger. Kita beli tipenya chicken burger, harganya Rp23.000 teman-teman, oke? Ke sebelah sini. Ini ada Auntie's Burger Tuna, Rp18.000. Di sebelah sini ada, ini belinya di Roti Bakar Bandung dan Burger. Yang dibeli adalah Deluxe Burger Beef, harganya Rp14.000, murah sekali guys. Yang ini bagus sekali, tebal, ada chicken teriyakinya, lihat. Ini belinya tadi di Hero Burger, yang dibeli adalah Crunchy Hero, harganya Rp34.000, crispy chicken. Di sebelah sini kalian lihat, sambelnya udah ketahuan ya. Ini adalah papa kita, opa kita, Kolonel Sanders, pasti KFC. Ini tipenya Kolonel Burger, harganya Rp20.000. Berikutnya di sebelah sini ada Warung Burger Kebab Harmony Chicken Katsu Burger, yang dibeli Rp27.000. Yang ini Burger King, yang dibeli adalah Cheese King, harganya Rp16.500. Kok murah ya? Enak ya. Ini dia guys, bentuknya bagus sekali, sempurna tatanannya guys. Spaghetti dan burger ara cemong, chicken burger cheese yang dibeli tipenya, harganya Rp16.000. Sebelah sini tipis banget guys. Ini adalah McDonald. McDonald kok gini tipis banget? Yang dibeli adalah burger chicken, harganya Rp18.500. Ini tebel banget. Ini burger dan ayam by GNT Chicken Cheese Burger, harganya Rp18.000. Yang di sebelah sini ada Jadul Burger, yang dibeli adalah burger original, harganya Rp18.000 juga. Yang ini belinya dari William Suri Kebab Big Show, harganya Rp30.000. Yang terakhir Captain Burger, tipenya The Hook ya, harganya Rp31.000. Kalian sudah lihat, menurut kalian bentuknya secara visual mana yang terbaik? Tulis di kolom komentar di bawah. Kita lihat dulu harga yang paling mahal yang mana. Oke, dari pengamatan saya, harga yang termahal adalah Rp34.000, yaitu yang ini. Mungkin karena yang dibeli nih, yang milih nih ya, tipenya terlalu mahal nih. Yang dibeli Crispy Chicken Crunchy Hero, jadi mahal harganya. Kita lihat burger yang harganya paling murah guys. Ada burger yang paling murah, harganya adalah Rp14.000, yang sebelah ini. Ini tadi beli di Roti Bakar Bandung Burger Deluxe Beef Burger. Bayangkan, Rp14.000 guys, bisa bikin perut kalian war guys. Kalau begitu kita akan langsung sekarang, aku akan minta chef kita Yogi untuk potong-potong semua burgernya menjadi potongan kecil-kecil yang langsung akan kita santap. Oke Gi, silahkan dipotong. Mantap, Bung. Kita akan langsung coba. Semuanya silakan duduk teman-teman, bergabung menjadi teman Yudis di 6 juta subscribers. Wah. Ayo. Oke, duduk. Teman-teman silakan yang mau makan silakan duduk di sini teman-teman. Oke. Oke, duduk sini. Kurang masuk. Yogi masuk sini, Gi. Awas. Teman-teman enggak nonton kalau kamu di situ. Kira-kira mau langsung dimakan. Pian pindah situ, geser. Semua pegang garpu. Ya. Siap. Kecuali Jainal ya, Jainal enggak suka burger soalnya. Ya. Oke guys, jadi caranya gini. Sekarang kita cicipin dulu semua dikit-dikit ya. Yang terlihat menggiurkan lah gitu. Enggak usah semuanya juga nanti kekenyangan nanti takutnya ya kan. Yang menurut kalian bisa menggoda kalian, cicipin dulu beberapa, lebih dari 5 atau 6 mungkin kalau bisa ya. Nanti terakhir kita akan sebutkan 3 burger favorit kita. Random sesuai dengan hati nurani saja. Oke. Makan, dimulai. Makan. Aku mau coba yang ini dulu. Enak banget nih guys. Kalau bisa kontennya gini setiap hari enak nih. Pantesan food vlogger itu hidupnya bahagia deh. Jadi sulit menentukan yang mana yang enak nih. Enak semua. Aku baru makan 2 aja udah enak. Bagaimana? Udah? Oke, kalau gitu kita kasih penilaian langsung dimulai dari saudara Lucky. Silakan sebutkan 3 merek burger yang kamu paling suka dah. Yang pertama, ya, itu Flip Burger. Yang kedua itu Captain Burger. Captain Burger. Captain Burger. Lucky pilih Captain Burger. Satu lagi Lucky. Yang ketiga tadi yang mana ya, lupa. Yang ini. Itu Burger King. Burger King. Iya. Oke, itu adalah 3 penilaian teratas dari saudara Lucky. Tidak ada paksaan ya, ini bukan endorse ya. Oke. Yogi, silakan. Kalau aku ini suka Warung Burger Kebab Harmony. Oke. Enak banget. Ya, lanjut. Ini apa nih? Enak banget nih. Itu apa Gi? Hero Burger. Coba potong, aku belum coba. Lanjut Gi, satu lagi. Terus sama ini, ada apa nih?
William Sari ya? William Suri. William Suri. Kita lanjut ke sebelah sini, Wahyu. Yang pertama ini Hero. Hero. Yang kedua Burger King ya. Ya, Burger King. Ya. Yang ketiga ini. Apa itu? Itu Harmony. Harmony. Oke, okay. Itu dia dari pilihan Wahyu. Sekarang Alfian silakan. Ini Harmony enak sih. Harmony. Harmony. Lanjut. Ini. Ini apa sih? Roti bakar. Roti bakar itu yang paling murah tadi Bian, 14.000 itu. Roti bakar Bandung enak. Sama yang di pojok itu. Flip Burger. Oke. Okay. Berikutnya penilaian dari Christina, silakan disebutkan 3 yang kamu sukai. Kalau aku suka yang ini nih, apa ini tadi? William Suri. William Suri. Enak lanjut. Banget, ya. Terus aku yang kedua suka ini, tuna. Ini apa itu? Auntie's. Oh, Auntie's. Auntie's Burger. Satu lagi aku suka. Mister K Pizza. Oke, okay. Jadi teman-teman, kalau Christina tadi pilihannya itu 1 2 3 ya. Nah, ini sebenarnya memang sangat sulit sekali untuk memilih. Kenapa? Karena hampir semuanya enak nih ya burgernya. Kita nggak menemukan yang nggak enak nih gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini semua enak. Semuanya enak dan ini nggak apple to apple. Ya, jadi ya, ini burger to burger ini. Ya. Nah, soalnya tadi ada yang ada telurnya, ada yang tuna, ada yang cheese, jadi beda, sulit. Beda-beda. Oke, penilaian dari saya, yang pertama aku suka adalah Burger King. Tetap dia enak banget, kenyal banget, memang dia spesialisnya burger. Soft juga ya. Empuk, daging sama rotinya, kayaknya ini enak banget. Yang kedua saya pilih ini, Harmony. Harmony. Enak banget dia kan. Harmony. Yang ketiga saya suka ini. Ini garing-garing enak ini. Mr. K ini garing-garing enak. Lihat, ininya rapi, wijennya juga utuh, bagus banget. Ini ada chicken-nya juga di sini kelihatan banget, gorengannya enak banget. Oke, teman-teman, jadi itu adalah pilihan kami. Silakan kalian tuliskan komentar kalian di bawah, burger apa favorit kalian. Benar. Kalau perlu kita buat konten beli apa lagi nanti. Ya. Kalian boleh juga kasih ide. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe channel aku untuk berlangganan. Sampai ketemu besok. Dadah. Selamat pagi.